ini dia mainan bubble crab Ana. Nah, di sini tinggi bubble ini 14 cm dan lebarnya ini 19 cm. Cara mainnya cukup praktis. Kita lepaskan mulut si kepiting ini. Lalu di sini ada seperti botol untuk bisa meniupkan saat kita mencampurkan air dengan sabun, cairan sabun. Nah, ini sangat mudah dipasang. Kita harus pasang ini ya, dia baru bubble-nya bisa keluar ya. Nah, seperti ini kita pasang sampai bunyi trek. Nah, oke. Lalu mulut si kepiting ini kita isi dengan air. Nah, kita isi air. Ya, kita isi air secukupnya. Lalu kita masukkan cairan dari sabun. Seperti ini ya. Kita isi cairan sabun secukupnya, mau semana. Nanti dia akan bisa mengeluarkan bubble. Lalu kita aduk-aduk supaya merata. Lalu kita sambungkan ke mulut si kepiting. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat, dan ini ada tombol off, kita nyalakan. Nah, dia akan bekerja, bubble-nya akan keluar semua. Wow, keren banget. Wow, keren banget kan? Nah, akan terus turun bubble-nya seperti itu. Dia akan turun sampai ke bawah, sampai ke bawah dengan musik. Nah, ini bubble crab ini dijalankan dengan menggunakan baterai AA 2 piece ya, yang akan dipasangkan di belakang. Nah, seperti itu. Dan ini kalau kita tekan tombol sekali lagi seperti ini, dia jalan tapi tidak ada musiknya. Kalau kita mau matikan musik, kita tinggal tombol sekali lagi. Dan kalau kita mau matikan bubble-nya, kalau kita matikan, bubble-nya akan stop seperti ini, tidak akan jalan. Dan kalau kita mau nyalakan lagi, kita tekan sekali lagi. Keren banget kan? Nah, ini sangat seru banget buat mandi anak, bermain anak, keren banget. Yuk, kalau mau cek koleksi lengkap mainan lainnya, langsung aja yuk cek di Instagramku di Aisbian, atau di Shopeeku Aisbian_store dan Tokopedia Aisbian. Yo! Wow, keren banget busanya sampai ke bawah terus. Keren banget sampai busanya habis.